Gentlemen, gue udah pernah membahas video brewok sebelumnya. Banyak yang bilang minoxidil. Gue sebenarnya nggak pernah tahu minoxidil itu bagaimana cara kerjanya. Tadi gue udah baca sedikit sih, tapi... Dan gue pernah menjalani No Shave November selama 1 bulan. Dan gue memperhatikan bagian pipi gue. Ada sih, cuma dia panjang tapi nggak tebel. Nah, gue tuh sebenarnya pengen seperti Keanu Reeves dan Hugh Jackman. Jadi curhat gue, out of topic. Namun gue harus bahas historinya dulu. Brewok itu adalah budaya dari Eropa, suntikan fashion dari negara Eropa. Di sana dingin, jadi banyak orang yang menumbuhkan brewok agar merasa hangat. Namun di masa ini, di masa sekarang, di zaman sekarang, banyak laki-laki juga di Indonesia menjadi fashion, menjadi hal yang keren brewok menurut mereka. Dan banyak laki-laki yang merawat brewoknya agar terlihat lebih maskulin, mungkin lebih maco, dan tentu dengan tujuannya masing-masing. Obviously, I don't know. Oke, gue akan membahas tentang apa keuntungannya ketika kita laki-laki memiliki brewok. I know you're gonna love this, gentlemen. So, let's go and check it out. Kita lanjut ke tips yang pertama. Let's go! Tips yang pertama adalah macho, manly. Look at them. Kalian mendapatkan energi yang positif ketika kalian memiliki brewok. Kenapa? So gini, jadi ada satu perusahaan di Jerman. Mereka menginterview 1000 interviewer atau 1000 orang. Namun 67% dari 1000 orang itu memiliki brewok. Dan setengah dari 67% itu merasa senang ketika mereka memiliki brewok. Sisanya lagi, 50% lagi dari 67%, aduh ribet ya, mereka merasakan percaya diri yang lebih. So di sini brewok udah bermain di mindset. Aduh, kegigit lidah gue. Dan pikiran positif itu adalah keharusan, kewajiban. Kita harus berpikir positif. So that's why gue mentato positif mental attitude. Karena ketika pikiran kita positif, maka kita akan menarik hal positif juga. Namun gimana bang, kalau misalnya gue gak punya brewok, bahkan gue gak punya gen? Tenang, minoxidil. Jadi gue ditantang oleh beberapa audiens gue untuk mencari tahu tentang minoxidil. Dan beberapa teman gue juga memberikan rekomendasi bahwa minoxidil itu bagus, berkhasiat bagus lah untuk gue. Gue main Instagram aja gitu. Dan tiba-tiba ada salah satu iklan sponsor namanya Mentier. Dan dia ternyata menjual minoxidil dan biotin. So jadi gue langsung hubungi sellernya. Dan gue mendapatkan fast response. Dan dia sangat sabar karena gue bertanya banyak banget. Kenapa? Karena gue adalah customer pertama seumur hidup. Gue gak pernah pakai minoxidil dan biotin. Tapi gue mencoba untuk meyakini diri gue. So that's why gue bertanya banyak kepada dia. Dan dia sabar banget. Banget. Dan mereka menjelaskan gue minoxidil itu apa, biotin itu apa. Gue gak nangkap sih sebenarnya. Tapi yang... gue akan jelaskan mungkin di video yang akan datang ya, oke. Namun satu kalimat yang paling meyakini gue adalah mereka menjamin bahwa kalau gue tidak berhasil dalam 3 bulan untuk khususnya yang tidak bergen ya, uang akan kembali. So, oke, gue akan beli. Ini adalah minoxidilnya, ini adalah biotinnya, 50 tablet. Ini sebenarnya gue harus gini juga gak sih? Ini adalah produk Mentier. Ini minoxidil untuk brewok, ini biotin untuk menumbuhkan bulu di seluruh tubuh. Ini sebenarnya adalah paket beginner karena mereka bilang gue dalam 1 bulan bisa udah terlihat hasil yang bagus karena gen gue bagus. Oh, jadi gue harus memakai minoxidil ini dengan ini. Jadi kalian bisa ganti. Ini gue tutup. Ini benar-benar gue belum pernah buka. Ini jadi bisa diganti gitu tutupnya. Dan ini gue diharuskan untuk mengoles bagian pipi gue 2 kali dalam 1 hari. Namun kalau si biotin ini gue harus makan 1 kali sehari. Kecil. Gue udah pernah ditegur untuk minum berdiri, jadi gue duduk. Anyway, karena gue punya gen brewok yang bagus, mereka menyarankan gue untuk sekedar beginner package. Tapi jangan takut, jangan ragu, jangan banyak bertanya kalau kalian emang gak punya gen. Gue rekomendasikan kalian harus mengambil paket uang kembali. 3 bulan gak berhasil, uang kembali. Gue juga palingnya sebenarnya itu, tapi karena mereka lihat gen gue bagus, jadi gue dikasih yang beginner package. Kalian bisa hubungi mereka di Instagram mereka. Ada testimonial segala macam, gue udah cek dan itu legit. Gue udah pastikan, gue minta videonya secara WhatsApp waktu itu, nggak mungkin gue cantumin di sini. Dan gue cantumin nomor kontaknya, kalian bisa langsung hubungin. Just don't be hesitate to ask them, okay? Bilang dari Bimo. Kita lanjut ke tips yang ketiga. Poin ketiga adalah menarik di mata wanita. Kenapa? Karena kita terlihat bad boy, kita terlihat masculine. Oke, gue bahas bad boy dulu. Kalau bad boy itu intinya gini, bad boy adalah salah satu orang yang bad. Jadi mereka bisa melindungi diri mereka sendiri, apalagi si doi, right?
And then kalau maskulin, udah tentu, udah terlihat lebih keren. Gua balik ke poin pertama deh. Masa mau gua masukin lagi? Nggak usah ya. Ada gua sebut aja Keanu Reeves, David Beckham. Siapa lagi? Ryan Gosling. Anyone else? Thor? Aquaman? Probably? Ya? Yeah? Of course! Semua mereka keren. Kenapa? Karena brewok. Dan kebanyakan wanita memang suka dengan bad boy. Bukan bad boy beneran ya. Lu pacaran terus selingkuh, terus cari cewek lain gitu. No! No! But physically, looks, and mentally. Kita lanjut ke tips yang ke... bener gue, 4. Mampu menutupi wajah yang tidak simetris. Kalian google deh, wajah tidak simetris pasti banyak. Dan gue pernah baca itu udah lama sebenarnya. Dan ketika kita memiliki brewok, gents, brewok ini menutupi 50% dari bagian muka kita. Bagian sini ini udah ketutupan nih. Jadi kalau orang ngeliat kita, mereka fokus dengan brewok kita. Dalam arti, bukan ngobrol terus ngeliatin brewok terus gitu, enggak. Cuma kalau misalnya ada yang kayak, aduh nauzubillah minjalik, jangan sampai deh. Intinya brewok menutupi 50% wajah kita yang tidak simetris, dan itu membuat wajah kita terlihat lebih keren. So menurut gue gak ada ruginya ketika kita memiliki brewok, yang gak punya brewok berusaha untuk memiliki brewok. Dan gue merekomendasikan, kalian udah lihat gue tadi udah telan. Ayo temenin gue, kita pastikan bahwa Mentiara ini benar. Bareng-bareng kita coba, kita berdoa juga, usaha. Ada minoxidilnya, ada biotinnya. Ambil yang paket garansi uang kembali kalau kalian memang gak punya gen. Gak ada sama sekali kekurangan, gak ada minus, gak ada kerugian buat kalian jika kalian berusaha untuk menumbuhkan brewok. Bahkan itu keren. Semoga video ini bisa bermanfaat, karena ini adalah salah satu yang menurut gue memang hal yang keren, brewok ya. Akhirnya gue akui emang brewok adalah salah satu poin terkeren dalam fashion. Semoga kalian bisa mendapat hal yang baik dari sini. Ambil yang baik-baik saja, tinggalkan yang buruk-buruknya di sini. Buang jauh-jauh. Untuk ladies, kalian bisa bagikan kepada laki-laki kalian kalau memang laki-laki kalian ingin, kalau emang laki-laki kalian emang terlihat ingin lebih macho, kaliannya ya yang mau terlihat lebih macho atau terlihat lebih keren, terlihat lebih maskulin segala macam, itu kalian bisa share ke laki-laki kalian, ke teman kalian, supaya kita semakin keren ketika kita menyambut tahun 2019 dengan gaya yang baru, dengan fisik yang baru, dengan mental yang baru. Dan gua harap semoga di tahun 2019 kita semakin menjadi orang yang sukses, semakin menjadi orang yang keren, kreatif, and wonderful. And you just have to...